Okey, so sekarang nak cakap pasal filem lah. So katanya filem Gaduh 2 akan keluar ataupun dalam pemikiran sekarang ni. Yes, betul tu Nia. Dan ia macam biasalah diarahkan oleh Namron dan produsernya adalah Pekin Ibrahim dan juga Syafiq Yusof. Yes. Dan juga kita ada Hisham Hamid yang cakap macam sekarang ni dah macam mungkin berjinak-jinak dengan dunia komedi, lakonannya dengan secara yang komedi, dengan kelakar dan dia akan muncul dengan filem terbaru iaitu Hero. Wah, dia kan memang Hero Melaya. Cepat gitu. Okeylah, jom kita bersama dengan dia. Jom. Sebut saja dua nama ini, pastinya mereka mempunyai peminat di dunia mereka sendiri dalam industri perfilman dan lakonan. Pekin Ibrahim bakal menerbitkan filem kolaborasi bersama Syafiq Yusof yang berjudul Gaduh 2 dan dia memilih Namron sebagai pengarah. Peh, mesti best. Lepas ni, apa pula genre yang Pekin nak tekankan untuk karya Pekin seterusnya? Okay, saya baru habis produce. Saya co-produce dengan Syafiq Yusof sebuah filem Gaduh 2 tau, Master Picisan, arahan Namron. So, filem tu dalam proses editing. Menyiapkan filem ni insyaAllah tahun ni ataupun awal tahun depan. Saya dengan Syafiq, kita produce saja. Director hanya Namron saja. Cuma kita produce untuk sebuah filem yang diarah oleh Namron. Apa yang buatkan Pekin percaya untuk bekerjasama dengan Syafiq Yusof dengan juga Namron ni? Yelah, walaupun memang kita kenal tahu nama mereka besar, tapi nak bergabung tu pastinya ada banyak kepala, banyak juga idea kan? Syafiq ni macam guru saya. Saya start first mengarah pun daripada peluang yang dia beri kan. Sebab saya banyak bertanya dia juga macam konten-konten filem atau apa-apa pendapat, saya banyak bersembang dengan dia juga. Kalau nak buat filem ada peluang baik, saya akan tanya dia, Fik nak join tak? So, Syafiq dia seorang yang senang terima apa kita punya idea yang dia rasa boleh jual, best, dia akan buat. Ada director yang tu yang datang tu, dia cerita tentang, oh bro, gambar aku macam ni. So, saya tak nak yang macam tu, saya nak yang orang yang jual cerita. Gambar tak apa, DOP akan jaga gambar dia macam mana. So saya nak dia fokus perceritaan filem tu. So dia faham apa dia nak ceritakan. So pengarah macam tu yang saya suka. Berbeza pula dengan anak kelahiran Singapura, Hisham Hamid yang bakal muncul dalam filem komedi berjudul Hero bakal ditayangkan pada 3 Oktober ini. Next lah, kita tahu macam okay, sekarang mungkin ini antara filem yang bakal ditayangkan tak lama je lagi. I mean, it's going to be like one of the biggest film 2019. So untuk Hisham project selepas ini macam mana pula? Bulan 10 nanti insyaAllah akan ada lagi satu filem Hisham yang bakal ditayangkan yang berjudul Hero. Jangan bikin panas. Something completely different, action comedy. So mudah-mudahan penonton dapat menikmati drama-drama yang ataupun filem-filem yang akan disajikan nanti.